Weh, babon. Babon, guys. Weh, babon, Mas Bro. Weh. Strike, wow, strike. Babon. Mau. Mau, mau. Weh, besar. Dendeng, dendeng ikan. Kita mau lihat buah lahung, Mas Bro. Di atas itu ada pohonnya di sebelah sana, Mas Bro. Dari dulu saya incar-incar ini, Mas Bro. Semoga ada yang jatuh sudah. Kawan saya ada di belakang tadi. Saya tinggal. Nanti mereka mampir juga. Ada. Ada jatuh sudah. Masak mungkin ini, masak nih, Mas Bro. Alhamdulillah. Oi, besar nih, Mas Bro. Mantap. Ini kayaknya masak. Coba saya cium dulu. Woi, masak, Mas Bro. Harum baunya, mantap. Halo, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Jalian Fishing. Kali ini kita bertiga mau melakukan camping sekalian mancing, pasang jaring juga. Semoga ada rezekinya, Mas Bro. Kita bersiap-siap dulu, kawan-kawan. Mantap. Dan ada rezeki kita sore ini. Saya hampir lupa tempat ini, padahal dulu kecilannya mainannya di sini. Iya. Sekarang udah jam 5 ya? Iya, jam 5. Jam 5. Jadi kita mau persiapkan setengah 4 tenda. Lebih lewat kayaknya setengah 4. Tenda. Ya kan, Pak? Saya ngesting belum dapat. Malah umpan baung yang dapat nih. Pertama, baung. Oke, saya mau pasang pancing baung juga ini. Mantap bisa untuk lauk ini nanti malam ini. Alhamdulillah. Kawan sudah strike baung, Mas Bro. Saya belum apa-apa ini. Jadi saya mau coba mancing baung juga ini. Semoga ada rezekinya. Strike, strike. Mantap, bro. Iwa, iwa, teh, kendo. Teh, seribak, teh, kok, seribu. Gak rapat. Strike, strike. Mantap, masih ada ikannya. Wih, oke. Empat lagi, Mas Bro. Wih, baung juga kita dapat. Baung, baung. Wih, mantap. Wih. Nguk-nguk dulu. Luar biasa. Mantul. Sore ini kita panen baung. Kayu bakar, Mas. Kayu bakar, persiapan malam. Mantap. Oke, tenda kita sudah jadi, Mas Bro. Sekarang kita mau masang tenda dom. Nah. Tenda dom. Ini kita pasang tenda dom sini saja. Sepertinya yang aman. Menu malam ini. Wish. Tetap enggak muntah. Ikan putihan. Putihan sama ikan baung.
Tapi ini buah yang nganggur tadi tuh baunya. Waduh, luar biasa. Mengganggu perciuman. Kering mangkuk lah sampai. Layung nih mas bro. Mantap. Beuh, sedap sekali baunya. Gak tahu rasanya. Baunya aja yang harum. Ujung dulu ya. Gak pasang-pasang dulu ya. Ujung sana belum. Setek guys. Setek guys. Ah, strike lagi. Wih, mantap. Wih, apa ikan itu? Woi babon. Babon guys. Woi babon mas bro. Woi babon. Wah. Mantap guys. Setengah kiloan ada itu. Oh babon baung. Woi mantap sore sore. Woi mantap mas bro. Woi ini setengah kiloan lebih nih mas. Babon mantap. Bye. Oke lanjut. Tempat persembunyiannya sudah siap mas bro. Ah, malam ini kita nginep di pinggir sungai. Nyenyak kita tidur di pinggir sungai nanti. Menyala sudah PLN gitu nih. Wih, tenda kita sudah jadi. Nang, bro, tengah hutan ada PLN. Kalah. Ya, pas. Mantap, bro. Mantap, bro. Ikat. Kenas. Palo. Serai ada, kurang dah. Kunyit ada, tomat ada. Katanya mau di sayur asam ini mas. Oh, mantap ikan babon ini. Ya kita masak nasi. Kita bikin sambal asam dulu. Persiapan. Masak nasi apa masak terasi? Baik buah. Nanti kita guys. Buah hutan. Kita belah nih guys. Kayak suduk ini kok. Panas ke bawah pun belum. Oke kan, macam turus tengah. Lucu kalau masih YouTube. Wow, goreng ikan mas bro. Sayang, ikannya gak hancur sedikit. Ringket, ringket hancur. Wow, mantap. Sambel, mantap. Ini ikannya pakai sambal lebih jos lagi. Ini bikin proses bikin sayur asam. Bikin sayur asam. Ini koki profesional nih dari pedalaman. Wah, mantap nih. Iya, mantap. Siap untuk makan malam. Menu sajian sudah siap. Sayur asam, asam ikan goreng baung sama ikan goreng kemas. Sambal. Sambal. Nasi. Ini tuannya ini. Oke.
poro ya kan. Lagi. Lihat lah ada ani. Okay. Besok kita bakar ikan ini, mana dapat ikan. Ini mas bro, kita coba-coba mancing malam nih mas bro. Saya dapat ikan nggak jelas nih mas bro. Ikan apa nih namanya? Nah ikannya kayak ikan lundu. Kayak batu. Kayak ikan lundu. Bagi yang mengerti. Nah, jelas bentuknya ini ikannya mas bro. Ikan apa ini namanya? Jadi kita lepas aja nih kawannya. Kita lepas ke sungai lagi. Oh. Nggak mau dia jalan. Nah, santai dulu. Kita santai dulu mas bro. Sambil mengopi-ngopi malam. Rumah airnya belum. Belum matang. Mendidih katanya. Belum mendidih. Ini ada roti. Mau mancing nggak ada strike lagi kita. Belum. Belum ada dapat strike lagi. Besok pagi. Kita lanjut di besok pagi ya. Timpasan yang sangat menggelikan. Ah, mantap. Dulu kok pohon mana? Kayak kasar-kasar. Dansa. 6 loyoi. Oyoi. Tahu gambar tahu kan pura-pura. Iya. Kok enggak ada isinya nih mas bro. Sak koyoi dengan aku nih. Sak koyoi. Anda belum ngerti untuk ya. Wah, ini namanya masak belum jadi. Wow, matang. Ya, ini buah-buah pertama. Jatuh gara-gara binatang. Belum jatuh betulan ya. Jatuh. Ah, kita nyantap-nyantap buah-buah tahunan ini mas bro. Buah tahunan. Ini dia. Nah, penasaran ya rasanya kayak apa. Saya baru berapa hampir berapa tahun baru kena lagi buah, ketemu sama buah ini. Kayak apa sih rasanya? Coba kita rasakan gimana nikmatnya. Kau wangi. Manis. Manis emang. Biar dioyoy-oyoy. Manis-manis. Cap. Mana entar tuh. Wah, ini mantap. Wah. Ternyata ini ada yang lebih matang sepertinya. Ini yang lebih matang aslinya mas bro. Ini mau Kalimantan. Mantap. Kalimantan. Buah langka. Buah hutan. Kau daerah lain orang ono bilang Jawa. Orang ono. Kalau orang pasir black keo. Nah ini nggak apa-apa, jangan dibuang itu. Ini aslinya. Wah ini yang mantap masaknya mas bro. Seger. Berarti besok kalau turun tinggal nih ya, tinggal ini masak sudah berarti ini memang wah mantap. Yo makan cuman balayung apa mantap sekali mas bro. Rezeki tidak kemana. Iya alhamdulillah tadi ketemu. Wow masyaallah rasanya mirip rasanya durian manis, tapi lebih manis durian. Tapi wangi, lebih wangi dari durian ya kayaknya. Ini durian-durian hutan sebetulnya, jenisnya. Tapi nama kalau di sini apa bilang? Layung. Bahasa pasirnya layung. Mantap dagingnya mas bro. Wih. Sedap. Masak kayaknya. Masak asli memang. Ini jajan kita mas bro. Setelah kita makan buah tadi, kita ngopi. Nah. Kopinya masih berputar ini, tawap. Kita mabuk nggak ya? Habis makan buah itu ngopi, enggak. Aman. Aman baru bayi dua buah. Iya. Yeah.
babon. Weh. Babon beuh besar Mas Bro. Sampai hitam. Nih. Ikan apa ini? Sampai hitam babon. Oh, babon. Coba kita lihat sebenarnya. Sebesar jempol kaki aja. Oke teman-teman, jadi tadi malam itu kehujanan teman-teman, hujan lebat sampai pagi ini masih hujan. Abang-abang di sana lagi ngecek kelinci. Kondisi air sungai agak mulai keruh lagi Mas Bro. Ini tenda kita Mas Bro, alhamdulillah aman dari hujan, nggak ada yang basah. Cuman kayu bakar habis, basah semua. Ini belum di dapat pungkiri makhluk asli ini. Nongol masuk. Strike, wow, strike. Bawang, bawang. Woi besar lumayan. Baru aja dilempar langsung dapat. Wow. Mantap. Cus. Mantap. Luar biasa. Trek trek. Ada isinya Mas Bro. Kecil. Pantas ngetul-ngetul ini. Kecil banget ini. Seret itu. Ya. Ya. Eh, seret Bro. Seret kayaknya Mas Bro. Mau mantap. Hoi. Mantul. Mantul, mantul. Bro. Dapat lagi Mas Bro. Alhamdulillah. Mayan. Lumayan strike-nya. Mantap. Hasil hari ini. Alhamdulillah. Itu masih ada di atas nih. Jadikan dendeng, dendeng ikan. Dinding ikan, dinding ikan. Kita buat stan lo. Sambil anu ya. Ini kan ikan. Seri ya danu ya, jadi kesrek yuk. Bubuk. Oke Mas Bro, jadi petualangan kita sampai di sini untuk saya karena besok mau ada kegiatan. Jadi abang saya dua orang ini tetap lanjut kawan-kawan. Lanjut. Mereka masih semangat mencari ikan di sini. Masih satu malam. Ya, lanjut satu malam. Adapun untuk hasil kita dapat kali ini bisa kita cek ya. Berapa banyak ya? Lumayan dah. Lumayan. Campuran ini ya hasil rengge dengan hasil mancing juga ada. Baung-baung. Tadi hasil mancing dapat baung. Saya bawa baungnya ke 3 ekor. Lumayan lah. Adakah 20 ekor? Ya, ntar 20 ekor lah. Belum lagi yang kita masak tadi malam ya. Sudah kita mangsa ikannya. Ini ada juga kawan-kawan. Sudah diasap. Mantap. Sekian dulu kawan-kawan ya. Jadi saya mau lanjut pulang. Sampai di sini saja petualangan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur. Mantap.